Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa dipertemukan di Masjid Muhajirin. Dan tema di malam hari ini kita akan membahas tentang penyihir yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Labid ibn Aqsam, seorang Yahudi yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sihirnya. Siapa Labid bin Aqsam? Bagaimana kisah sihir ini terjadi? Dan bagaimana bisa lepas sihir ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Sungguh engkau akan mendapati, wahai Muhammad, manusia yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Dan sungguh engkau akan mendapatkan juga manusia yang lebih dekat dan mencintai orang-orang yang beriman. Mereka lah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasrani. Karena yang demikian itu di antara mereka ada para pemimpin-pemimpin, padri-padri ataupun pendeta-pendeta yang mereka tidak sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, manusia yang paling memusuhi kita ini orang-orang Yahudi. Berbeda orang-orang Nasrani, karena orang-orang Nasrani itu di zaman Rasul banyak masuk Islam. Bahkan di zaman para khulafaur rasyidin, negara-negara Nasrani semua jadi negara Islam. Syam dulu negara Nasrani kemudian jadi negara Islam. Yaman dulu negara Nasrani kemudian jadi Islam. Kemudian Mesir dulu negara Nasrani kemudian negara Islam. Kemudian Ethiopia, Habasyah, dan banyak negara-negara Nasrani berubah jadi negara Islam. Berbeda dengan Yahudi, di zaman Rasul orang Yahudi tidak banyak masuk Islam. Padahal pembesar mereka masuk Islam, Abdullah bin Salam, tetapi para pengikutnya tidak ada yang masuk Islam kecuali sedikit. Kenapa? Karena keras hati mereka terhadap hidayah. Kemudian juga bukti bagaimana orang-orang Yahudi itu sejak zaman Rasul, mereka tidak suka dengan kaum muslimin, terutama setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwa penyebab peperangan pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akhirnya berhadap-hadapan berperang melawan orang-orang Yahudi adalah ketika perang melawan Yahudi Bani Qunaiqah. Ketika Nabi SAW sepakat berada di Madinah, sampai terbentuk sebuah piagam yang disebut piagam Madinah untuk saling melindungi, untuk saling menjaga, untuk saling membantu, dan itu sepakati. Baik orang-orang musyrik Khazraj dan Aus, ataupun orang-orang Yahudi yang terdiri dari tiga kabilah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Tetapi kemudian satu persatu kabilah Yahudi ini berkhianat. Pertama, Bani Qunaiqah. Ketika ada seorang wanita muslimah
belanja di pasar Bani Kunaiko, karena kita tahu bahwa Bani Kunaiko yang menguasai perekonomian ketika itu. Jadi pasar Madinah itu yang paling besar adalah pasarnya Yahudi Bani Kunaiko. Mereka lah yang kemudian menguasai perekonomian Madinah, Yathrib kala itu. Rupanya ada seorang wanita muslimah belanja di pasar orang Yahudi, kemudian disingkap kehormatannya, ditarik sampai kemudian auratnya tak tampak, dan diketawakan orang satu pasar. Maka orang yang membuka aurat wanita muslimah ini kemudian dibunuh oleh seorang sahabat, karena melihat ada seorang wanita dilecehkan, dia ngambil pedang kemudian ditebas orang itu. Rupanya sahabat ini akhirnya dikeroyok orang satu pasar dan meninggal dunia. Maka Rasul marah. Akhirnya Rasul mempersiapkan pasukan, kemudian mengepung Bani Kunaiqah. Ini pertempuran pertama ya Rasul melawan Bani Kunaiqah, melawan orang Yahudi. Kemudian yang kedua, peperangan melawan Bani Nadir. Sebenarnya Nabi SAW tahu bahwa Bani Nadir ini bersekongkol dengan Bani Kunaiqah untuk melecehkan wanita itu. Tetapi karena bukti yang tidak kuat, makanya Nabi membiarkan dan tidak menyerang Bani Nadir. Sampai akhirnya Bani Nadir bersiasat untuk membunuh Rasul. Jadi mereka mengundang Nabi SAW untuk makan di perkampungan mereka. Jadi ketika Nabi SAW sudah duduk di majlis mereka, rupanya satu di antara Bani Nadir ini naik ke atas bukit, kemudian membawa batu dan hendak menghantamkan batu itu dari atas ke kepala Nabi SAW. Tapi kemudian Jibril memberitahu, kemudian kaum muslimin menangkap orang itu. Karena pengkhianatan ini, akhirnya Rasul dan kaum muslimin menyerang Bani Nadir. Kemudian perang melawan Bani Quraidah, dan ini terakhir dari kabilah orang Yahudi. Karena ketika itu Bani Quraidah setelah melakukan perjanjian bersama kaum muslimin dalam perang Ahzab, mereka berkhianat. Karena dilihatnya Nabi dan pasukannya ketika itu diserang oleh orang-orang musyrik dari Arab dari berbagai macam penjuru, dan mereka menyangka pasti Muhammad akan kalah. Akhirnya mereka berkhianat, kemudian pro kepada orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik dari dalam. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Rasul di Ahzab atau di Khandaq. Allah menangkan dalam peperangan ini. Maka selesai peperangan Khandaq dimenangkan kaum muslimin, ketika Nabi SAW sedang mandi, datanglah Jibril kepada Rasul, kemudian mengatakan, ya Muhammad, kumpulkan pasukan, katakan kepada mereka, serbu Bani Quraidah, karena mereka sudah berkhianat. Maka Nabi setelah mandi mengumpulkan seluruh pasukan, kemudian mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah, fala tusallianna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Serbu, gempur Bani Quraidah, segerakan jalan kalian, jangan ada yang sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Akhirnya berangkat para sahabat dan menggempur Bani Quraidah. Lah tiga kabilah yang berkhianat ini, akhirnya mereka diusir dari Madinah, dan mereka pun kemudian bergabung dengan teman-teman mereka di Khaybar. Khaybar itu satu kota yang cukup kaya, penghasil kurma terbaik Madinah ketika itu di Khaybar. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar orang-orang Khaybar ini sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Rasul, dan mereka adalah gabungan kabilah-kabilah Yahudi yang terusir dari Madinah. Maka Rasul mengepung Khaybar, dan ini pertempuran terakhir Rasul melawan orang-orang Yahudi di Khaybar, dan Allah menangkan di tangan Ali radhiyallahu an, sehingga benteng Khaybar hancur. Kemudian Rasul bisa mengalahkan Khaybar. Asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana orang-orang Yahudi berusaha di zaman Rasul menyakiti Rasul. Bahkan setelah kemudian perang Khaybar,
Tiba-tiba Nabi SAW kemudian diundang oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, orang Yahudi. Zainab bintul Harith bertanya soal makanan yang disukai Nabi. Maka kemudian orang-orang menyebutkan bahwa Rasul itu suka pahanya daging kambing. Rasul itu suka daging kambing. Jadi kalau antum suka daging kambing, itulah makanan kesukaan Rasul. Ya. Tapi orang Arab kan tidak neko-neko ya, kambingnya dibakar gitu saja dimakan. Kalau kita kan di macam-macam ya. Di gulai, di rawon, di macam-macam gitu. Jadi Rasul itu suka dengan paha kambing. Maka wanita ini langsung mempersiapkan paha kambing untuk Nabi, untuk disedekahkan maksudnya. Tapi Rasul tidak menerima sedekah. Keluarga Rasul tidak menerima sedekah. Rasul itu hanya menerima hadiah. Maka kemudian wanita ini akhirnya memasak kambing banyak-banyak, kemudian mengundang Nabi SAW dan sebagian para sahabat untuk makan di rumahnya. Setelah kemudian wanita ini melumuri racun di paha kambing itu, maka kumpullah para sahabat Rasul. Kemudian makanan pun dihidangkan di hadapan mereka. Kemudian Nabi SAW mencicipi sedikit dari daging kambing yang beracun itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat bicara kambing itu. Jadi paha kambing itu tahu-tahu bicara. Tentu mukjizat Nabi. Ya. Tiba-tiba kemudian paha kambing ini berbicara dan memberitahu bahwa di dalam dirinya ada sum. Ada racun. Maka Rasul langsung terdiam, tapi masalah sudah terkunyah sebagiannya. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat auqaf, "Jangan makan lagi. Sesungguhnya daging ini memberitahu saya bahwa dia ada racunnya." Rupanya ada seorang sahabat yang terlanjur memakan sama dengan Nabi SAW, dan satu tahun setelahnya dia meninggal dunia akibat racun itu. Tapi Rasul memiliki fisik yang kuat sehingga lama dia meninggal akibat racun itu. Tapi lihat bagaimana kekejian orang-orang Yahudi membunuh Rasul, berusaha untuk membunuh Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta racunnya seorang Zainab bintul Harith tidak berpengaruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul memanggil Zainab bintul Harith, "Apa yang membuat kamu meracun aku?" Kata Zainab, "Engkau sudah membunuh pamanku, sudah membunuh bapakku, sudah membunuh suamiku. Maka aku ingin membunuhmu dengan racun ini. Kalau engkau seorang nabi, pasti akan diberitahu oleh kambing itu. Kalau engkau bukan seorang nabi, kau pendusta, pasti kau akan mati dengan racun itu." Orang wanita ini. Tapi Nabi SAW subhanallah membiarkan wanita ini tidak dibunuh. Padahal sudah hendak meracun Nabi SAW. Tapi itu bukti bagaimana orang Yahudi ini menghendaki Rasul SAW untuk supaya celaka. Taib. Sampai akhirnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjanjian Hudaibiyah. Rasul pulang dari perjanjian Hudaibiyah. Kemudian selama 10 tahun kan perjanjian itu, walaupun bulir-bulirnya sangat merugikan kaum muslimin, tetapi di balik kerugian itu ada keuntungan besar. Lah setelah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar dan Allah menangkan. Sampai kemenangan ini Allah firmankan dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kemenangan Allah ketika di Badar dan di Khaybar, wal fath dan pembebasan kota Mekah, maka Nabi SAW ketika itu berpeluang untuk mengislamkan banyak orang-orang Arab. Makanya Allah mengatakan, "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kau lihat banyak orang-orang yang datang masuk Islam menuju dirimu wahai Muhammad. Lah ketika itu orang-orang Yahudi, pasukan sakit hati ini, mereka datang kepada Labid ibn Asam. Siapa Labid bin Asam ini? Labid bin Asam ini ada yang mengatakan dia seorang yang beragama Islam tetapi menjadi munafik, karena dia hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dia kan tokoh, Labid bin Asam itu di kabilahnya termasuk tokoh, di kabilah Bani Zurek termasuk tokoh. Jadi ketokohannya tidak dianggap oleh Bani Zurek, karena kabilah Bani Zurek itu banyak yang masuk Islam. Hasadlah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Labid bin Asam ini terkenal di zaman jahiliyah itu penyihir kondang, satu keluarga menjadi penyihir. Jadi Labid bin Asam kemudian anak-anaknya lebih canggih lagi sihirnya. Labid bin Asam itu punya putri-putri, justru putri-putri Labid bin Asam lebih jahat lagi sihirnya dibandingkan Labid bin Asam. Tapi satu keluarga itu tukang sihir, keluarga dukun bahasa kitanya. Jadi dia hasad kepada Nabi SAW, pura-pura masuk Islam tetapi selalu ingin mencelakai Nabi SAW. Sebenarnya dia bukan orang Yahudi, dia orang Arab, tetapi ada yang mengatakan dia diangkat oleh orang tua angkat Yahudi, karena ketika itu di Madinah banyak orang Yahudi, maka loyalitasnya lebih banyak ke Yahudi dibandingkan ke Arab. Maka orang-orang pun mengatakan Labid ibn Asam Yahudi, seorang Yahudi. Jadi ada yang mengatakan dia Yahudi, ada yang mengatakan dia munafik. Dia Muslim tapi munafik, karena hasad dengan Nabi SAW. Dan dialah yang mengasas ajaran-ajaran sesat dalam Islam. Labid bin Asam inilah yang mengasas ajaran-ajaran sesat dalam Islam. Karena Labid bin Asam ini punya murid namanya Talut. Talut itu anak dari saudarinya Labid. Kemudian Talut ini punya murid namanya Aban ibn Sam'an. Aban ibn Sam'an. Kemudian Aban ibn Sam'an ini punya murid namanya Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham, pengasas akidah Jahmiyah. Ja'ad ibn Dirham ini. Dan Ja'ad ibn Dirham ini punya murid namanya Jahm ibn Safwan. Lah dari Jahm inilah lahir akidah yang disebut dengan Jahmiyah. Jadi silsilah Jahmiyah ini dari Jahm ibn Safwan. Kemudian Jahm ibn Safwan berguru kepada Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham berguru kepada Aban bin Sam'an. Kemudian Aban bin Sam'an berguru kepada Talut, anak saudari Labid. Dan anak saudari Labid berguru kepada Labid ibn Asam, penyihir Rasul. Muncullah akidah Jahmiyah. Dan dari Jahmiyah ini lahir akidah Mu'tazilah, yang kemudian di zaman Khalifah Abbasiyah berkembang sampai banyak ulama ahli sunnah dibunuh di zaman itu. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala disiksa, bulak-balik masuk penjara, hampir meninggal di penjara Imam Ahmad itu, gara-gara akidah Mu'tazilah turunan daripada akidah Jahmiyah. Jadi yang mengasas akidah ini dari mulai siapa? Labid bin Asam ini. Bayangkan, dari menyihir Rasul kemudian menurunkan akidah sampai kepada merusak kaum muslimin setelahnya. Siapa Labid bin Asam? Hebat sekali. Dia seorang Yahudi dari Bani Zurek. Lah ketika orang-orang Yahudi ini tersakiti karena diusir dari Madinah, akhirnya mereka tinggal di Khaybar. Belakangan Khaybar pun diserang Rasul, akhirnya takluk dan harus membayar jizyah kepada Rasul dan kaum muslimin. Mereka datang kepada Labid bin Asam munafik ini dan mengatakan, ya Labid, ya Aba Asam, ya Abal Asam, anta asharu minna wa kad saharna Muhammadan fasaharu minna rijalu wan nisa falam nasna syai'an ya Abal Asam. Wahai Abal Asam, saya dengar engkau lebih jago sihirnya dibandingkan kami orang-orang Yahudi. Padahal di dunia ini tidak ada sihir yang lebih jago dibandingkan orang Yahudi. Sihir orang Yahudi itu paling parah, paling sakti mungkin bahasa kita, itu sihir Yahudi. Kenapa? Karena mereka yang pertama mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Jadi yang pertama kali mempelajari sihir itu orang Yahudi Babil, orang Yahudi Irak, kepada Harut dan Marut.
Jadi mereka sebenarnya ahli sihir. Tetapi ketika mereka menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempan. Tidak bisa menyihir Rasul. Bolak-balik mereka menyihir Rasul tapi tidak bisa. Makanya mereka mengatakan, tukang-tukang sihir kami laki-laki ataupun perempuan sudah berusaha kami ini mengumpulkan mereka untuk menyihir Rasul, menyihir si Muhammad itu. Falam nasna syai'an, tapi enggak ada gunanya. Muhammad tetap saja hidup. Enggak sakit enggak apa-apa. Kata Labid bin Asam, maunya kalian ini apa? Mereka mengatakan, kami ingin membunuh si Muhammad itu, paling tidak kami membuat dia gila. Cuma dua saja. Mereka ingin membunuh Rasul atau minimalnya buat dia gila, supaya orang tidak percaya lagi dia jadi nabi karena sudah gila. Ya. Akhirnya kemudian Labid bin Asam mengatakan, apa upah kalian kalau aku menyihir si Muhammad itu? Maka akhirnya kemudian mereka pun menawarkan beberapa dinar kepada Labid bin Asam, beberapa uang. Kalau engkau menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu, kami akan berikan dinar yang banyak. Begitulah ikhwan, bisnisnya tukang sihir itu, mereka tidak mau percuma kan. Makanya ketika tukang-tukang sihir Fir'aun diundang oleh Fir'aun untuk melawan Musa, apa kata tukang sihir? Kira-kira kalau kami kalahkan Musa, apa imbalannya? Maka Fir'aun mengatakan, kami akan berikan dunia kepada kalian. Jadi tukang sihir itu berbisnis dengan jin itu, sama-sama diuntungkan. Kalau jin diuntungkan karena dia makhluk yang hina menjadi mulia karena disembah manusia. Tapi manusia ketika menyembah jin diuntungkan dengan dunia, diuntungkan dengan kekayaan. Karena mereka mencari uang dengan cara seperti itu, menyembah syaitan dan jin. Ya. Jadi sama-sama diuntungkan, dukun dapat dunia, sementara jin dapat kehormatan. Makanya sebenarnya jangan pernah tertipu dengan dukun, karena mereka itu hakikatnya mencari sebanyak-banyaknya keuntungan di dunia. Seperti contohnya dukun yang bisa menggandakan uang. Kalau memang dia dukun asli, mampu menggandakan uang, ngapain dia buat praktek ganda uang? Bagus, praktek sendiri saja di rumah. Dia dapat uang 5.000, digandakan 10.000, digandakan 1 juta, digandakan 1 miliar, kaya dia. Ngapain buka praktek? Kaya dia. Kalau dia buka praktek berarti dia tidak bisa menggandakan uang. Dia menggandakan uang orang untuk diri. Ya kan? Berarti intinya dia menipu. Banyak pula orang ketipu. Yang ketipu ini bukan orang lulusan SD, doktor pun ketipu pula. Profesor ketipu, pejabat negara ketipu, naudzubillah. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya mereka itu hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia saja. Karena lihat Labid bin Asam mengatakan, kalau saya sihir Muhammad, saya dapat apa? Maka mereka mengatakan, kami akan kumpulkan dinar, kami akan berikan kepada Anda. Deal or no deal? Oh deal katanya. Ah siaplah. Kalau sudah deal. Dari situ akhirnya dia menyuruh putrinya, karena putrinya inilah yang paling sakti sihirnya. Dia menyuruh putrinya Labid bin Asam. Maka bergeraklah putri-putri Labid bin Asam ini mencuri bukhul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwa mereka berhasil mengambil sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam, mishtun wa mushatah. Mushtun wa mushatah, sisir dan rambut yang terikat di sisir itu. Dan jumlahnya 11 rambut yang terikat dari rambut Rasul pada sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil dicuri oleh putri-putri Labid bin Asam ini. Dan kata para ulama, sihir yang terdapat buhul ini sihir yang paling bahaya. Sihir kalau sudah menggunakan buhul, dan buhul diambil dari orang yang akan disihir, maka ini sebahaya-bahaya sihir. Lihat, tidak ada yang lebih sakti dukun kecuali yang menyihir Rasul. Caranya seperti itu, diambil buhulnya. Ya. Karena orang Yahudi sudah berusaha menyihir Rasul, tidak mempan. Gitu ya. Akhirnya mereka datang ke Labid bin Asam, rupanya
cara seperti itu yang manjur, akhirnya Rasul terkena sihir. Diambillah kemudian bekas rambut Rasul, ikatan rambut, 11 rambut yang terdapat dalam sisi Rasul, dicuri oleh Labid bin Asam, oleh lewat anak-anak putrinya. Maka mulailah kemudian Labid bin Asam pun membuat buhul dengan cara apa? Meletakkan rambut itu di bunga kurma yang laki-laki, dimasukkan di situ, kemudian dibungkus, kemudian diletakkan di sumur yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan sumur itu namanya Darwat, ada yang mengatakan sumur itu namanya Awan, pakai alif Awan, ada yang mengatakan Darwat, ya. Tapi yang masyhur sumur itu namanya Darwat, karena di sekitar Masjid Nabi itu banyak sumur. Ada namanya sumur miliknya Abu Talha, Bayruha namanya. Ada sumur Bayruha. Rasul suka wudu di situ. Sampai akhirnya oleh Abu Talha diinfakkan kepada Rasul ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian di situ juga ada sumur orang Yahudi. Ya. Namanya sumur rumah. Sumur rumah itu dulu sumurnya orang Yahudi, dan itu sumur yang paling banyak sumbernya. Sampai orang-orang Islam itu beli dari sumur itu. Setiap hari mahal, naik lagi harganya, naik lagi harganya. Sampai-sampai akhirnya karena kaum muslimin tidak sanggup beli, Rasul mengatakan man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur itu, kujamin dia masuk surga. Berdirilah Utsman bin Affan dan mengatakan fa ana ashtaraituha, aku yang akan membelinya wahai Rasul. Maka Rasul membelinya dengan cara yang luar biasa, perdagangan, taktik yang luar biasa Utsman bin Affan, karena kecerdasannya dia mampu membeli sumur itu. Padahal orang Yahudi tidak mau beli, enggak mau jual loh sumur itu. Gimana enggak mau jual loh hasilnya tiap hari? Tapi dengan kecerdasan Utsman bisa merayu orang Yahudi menjual sumur itu. Coba bayangkan. Awalnya dia datang kepada orang Yahudi, sudahlah beli saja, jual aja sumurmu itu. Enggak mau. Gimana gitu? Hari-hari dapat untung kok mau saya jual pula. Akhirnya dengan kepiawaian Utsman, sudah gini saja. Dari jam sekian ke jam sekian saya beli. Berapa maunya? Umpamanya dari pagi sampai zuhur berapa? Nanti dari zuhur ke asar ambil lagi. Saya mau jam segini saja. Aku beli berapa kau mau? Akhirnya mikir dia, oh boleh juga. Daripada satu-satu saya dapat duit bagus, satu orang tapi sama nilainya. Ya sudah, sekian. Lebih besar dibandingkan kalau seandainya orang beli dapat separuh, anggaplah umpamanya satu hari dia dapat 5 juta. Kata Utsman, saya beli 10 juta. Dari jam 7 sampai jam 12 umpamanya. Oke. Setelah deal, kata Utsman bin Affan diumumkan kepada kaum muslimin, dari jam 7 ke jam 12 kalian ambil air. Selebihnya jangan ambil air. Akhirnya apa? Semua kaum muslimin ketika waktu dibelinya Utsman dari jam sekian ke jam sekian, semua kaum muslimin ambil air. Sudah penuh di rumah-rumah air, dari jam sekian ke jam sekian tidak ada satupun yang beli. Bankraplah orang Yahudi ini. Lama-lama, ya sudahlah aku jual aja sama kamu semua, karena tidak ada yang beli. Kecerdasan Utsman akhirnya mampu menguasai sumur orang Yahudi ini. Sumur rumah itu juga dekat dengan Masjid Nabawi. Lah ada juga sumur Darwan namanya. Itu sumur yang punya Bani Zurek. Tanahnya dekat Masjid Nabawi. Lah Labid bin Asam ini meletakkan buhulnya di sumur itu. Sumur Darwan menunjukkan bahwa buhul itu tidak jauh-jauh dari orang yang akan disihir. Akhirnya setelah diletakkan di sumur itu, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pengaruh dari sihir itu. Ada yang mengatakan 40 hari. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun. Riwayat Zuhri mengatakan 6 bulan. Jadi ada yang mengatakan 1 tahun. Bayangkan, Rasul tidak sadar kalau dia tersihir. Selama 6 bulan, ada yang mengatakan sampai 1 tahun. Bayangkan. Nah, terasa kalau dia tersihir. Cuman Nabi SAW itu terpengaruh dari badannya, fisiknya melemah. Dalam riwayat itu, dalam riwayat Bukhari Muslim, contohnya ketika dia hendak mendatangi istrinya, dia tidak sanggup, melemah kondisinya gitu.
Dia tidak bisa mendatangi, mungkin bahasa kitanya tiba-tiba dia impotent gitu, enggak sanggup melakukan hubungan dengan suami istri, langsung melemah. Karena memang sihir itu disebutkan dalam Al-Qur'an, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, memisahkan suami istri. Jadi Rasul semakin hari semakin melemah, tidak bisa mendatangi istrinya. Akhirnya yang mempengaruhi sihir itu ke badan Rasul, bukan ke pikirannya. Kalau pikirannya sehat, otaknya waras, pikirannya sehat, jadi enggak pengaruh dengan wahyu sama sekali. Cuman badannya melemah saja. Artinya bahwa yang diserang itu badan, bukan pikiran, menunjukkan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak pengaruh. Hanya fisik Rasul saja yang melemah. Melemah semakin hari melemah, semakin hari melemah. Akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha heran. Bertanyalah Aisyah radhiyallahu anha, "Rasul, kamu ini semakin hari semakin aneh. Fisikmu semakin lemah. Coba kau berdoa kepada Allah minta fatwa, ada apa dengan kamu itu?" Akhirnya kemudian Rasul pun ketika disarankan Aisyah radhiyallahu anha, mulai ba'da Isya dia salat, kemudian dia berdoa sampai mendekati fajar. Kemudian dia tertidur. Ketika mendekati fajar dia tertidur. Dalam tidurnya itulah ditampakkan kepada Rasul bukhulnya Labid ibn Asam. Dalam tidurnya Rasul ditampakkan bukhulnya Labid bin Asam yang diletakkan di sumur Darwan itu. Lah ketika itulah turun malaikat Jibril dan Mikail. Dalam riwayat tidak disebutkan dua malaikat. Dalam riwayat Jibril dan Mikail turun. Jibril di kepalanya Rasul, Mikail di kakinya Rasul. Kata Jibril, "Ada apa dengan Muhammad ini? Ada apa dengan Muhammad ini?" Maka kemudian kata Mikail, "Suhir." Dia disihir. Dalam hadis itu matbub. Matbub itu semacam optimisme lah. Dibilang, "Gimana kondisimu?" "Alhamdulillah." Padahal dia sakit. Itu namanya optimis kan, supaya sembuh. Maka bahasa Arabnya matbub. Matbub itu diobati maksudnya. Tapi sebenarnya dia kena sihir. Bahasa kitanya dia terkena sihir, wahai Jibril. Kata Jibril, "Siapa yang menyihirnya?" Kemudian Mikail mengatakan, "Labid ibn Asam, seorang Yahudi dari Bani Zurek." Kemudian dengan apa bukhulnya? Kemudian kata Mikail, "Bimushtin wa mushatah." Dengan sisir dan rambut yang terikat di sisir itu. Kemudian di mana diletakkan bukhul itu? Maka Mikail mengatakan di sumur Darwan, dekat dengan rumah Nabi. Maka ketika Nabi SAW tertidur itu dimimpikan sama dalam mimpinya oleh Allah Azza wa Jal, bahwa dia disir Labid bin Asam, kemudian dia diberitahu di mana buhulnya, sampai ketika dia terbangun hilang sihirnya. Karena ketika itu malaikat Jibril meruqyah Rasul saat Rasul tertidur. Diruqyah oleh Jibril dengan dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, yang jumlah ayat kesemuanya 11 ayat sebagaimana jumlah dari rambut yang terlilit di sisi Rasul, 11 rambut. Jadi setiap rambut dibacakan nama-nama setan. Dibacakan mantra-mantra dan nama-nama setan dan pengagungan terhadap setan, sehingga sampai 11 nama setan disebutkan dalam buhul itu. Maka setiap dibaca satu ayat lepas satu ikatan, dua ayat lepas dua ikatan, sampai 11 ayat, dua surat itu kalau dikumpulkan 11 ayat, maka hilanglah ikatan-ikatan buhul itu sehingga Rasul tersadar. Kata para ulama, orang kalau terkena sihir ikhwan, kemudian anda minta berdoa, berdoa kepada Allah, "Kenapa badan saya ini? Saya sudah datang ke dokter, dokter angkat tangan tidak mampu mengobati. Saya sudah operasi pun tidak sembuh-sembuh. Ada apa dengan saya ini? Apa ada orang menyihir saya?" Minta petunjuk Allah Azza wa Jalla setiap hari dalam solatnya, dalam tahajudnya. Maka kalau orang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal, maka kebiasaannya Allah akan beritahu sihirnya dalam mimpinya. Sebagaimana Rasul meminta, 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 akhirnya Allah kasih tahu dalam mimpinya. Maka kita juga sama.
Kalau orang tersihir kemudian meminta terus berdoa untuk kesembuhan, biasanya Allah gambarkan dalam mimpinya siapa yang menyihirnya, di mana bukulnya. Dan itu salah satu jalan mengobati. Ya. Jangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Rasul berdoa kepada Allah. Maka selesai kemudian Rasul terbangun, Nabi langsung memerintahkan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat Ammar bin Yasir, dalam riwayat Zubair bin Awwam, dalam riwayat Zubair bin Qais, dan beberapa riwayat para sahabat Nabi, diajak Rasul ke sumur Darwan itu. Ketika dilihat sumur itu, warna airnya kuning, dan bukhulnya, bungkusan dari bunga yang dibungkus untuk bukhulnya itu, dari bunga kurma laki-laki itu, seperti ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala setan ada di situ. Jadi menakutkan sumur itu. Maka Ali radhiyallahu anhu menawarkan, bagaimana Rasul kalau saya turun ke sumur itu, saya akan ambil buhulnya, kita musnahkan. Tapi kata Rasul, jangan. Khawatir kalau seandainya buhul itu diangkat, akan dampak keburukannya akan menyebar, bukan hanya kepada saya, bahkan kepada kaum muslimin. Sebaiknya kubur saja. Maka setelah Nabi SAW membacakan ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal, karena dalam musnahkan buhul itu jangan sembarang, harus meminta perlindungan kepada Allah. Pemanya antum musnahkan jimat, tangkal-tangkal, jangan asal bakar saja, jangan asal buang saja, khawatir keburukannya masih menyebar. Makanya minta ta'awud kepada Allah, berlindung kepada Allah Azza wa Jal, baru dibakar, baru dibuang, gitu maksudnya. Maka setelah Rasul ta'awud kepada Allah, kemudian dikuburlah sumur itu. Ketika itu Rasul memanggil Labid ibn Asam. Panggil si Labid itu, datangkan kemari. Maka datanglah Labid bin Asam. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Labid bin Asam, "Ma hamalaka ala ma sana'ta ya Labid? Ya Abul Asam, apa yang membuat kamu melakukan seperti ini? Kau sihir aku berbulan-bulan, sampai 6 bulan, dan berikut sampai 1 tahun. Ada apa kamu itu? Sewot apa kamu dengan saya?" Mungkin bahasanya gitu. "Apa masalahmu dengan saya?" "Faqad dallanillahu ala sihr." Allah sudah menunjukkan aku tentang sihirmu. Aku tahu kau yang menyihir aku. Allah yang kasih tahu. "Wa akhbarani ma sana'." Dan Allah menghabarkan apa yang kau lakukan kepadaku. Lihat bagaimana jawaban Labi bin Asam. Dengan santainya dia mengatakan, "Sesungguhnya saya menyihirmu hai Muhammad, hubbud dananir ya Abul Qasim, karena saya cinta dinar." Jawabannya coba. "Karena saya suka uang, orang itu datang kepada saya, ngasih uang, suruh menyihir kamu, saya sihir kamu. Apa masalahmu?" katanya. Kurang ajar tidak itu. Tapi Rasul tidak membunuh Labid. Kenapa coba? Bukankah Rasul yang memerintahkan untuk membunuh Labid bin Asam? Ibnu Umar membunuh tukang sihir. Hafsah membunuh tukang sihir. Umar membunuh tukang sihir. Jundub ibn Yudadah atau dikenal dengan Abu Dzar membunuh tukang sihir. Banyak para sahabat membunuh tukang sihir. Tapi kenapa Rasul tidak membunuh Labid bin Asam? Kata para ulama, karena Labid bin Asam ini orang munafik. Di zaman itu tidak bisa dibedakan mana munafik, mana sahabat. Kalau Rasul sampai membunuh Labid, disangkanya Rasul membunuh satu di antara sahabatnya, akan terjadi fitnah. Bagaimana mungkin seorang Nabi membunuh sahabatnya? Karena di zaman itu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan mampu kita bedakan mana munafik, mana muslim. Orang zaman sekarang mudah kita katakan munafik itu. Bagaimana Ustaz Tauyah? Gimana dia bisa mengatakan semua agama sama? Yahudi, Nasrani, Islam, masa semua sama? Semua bukan kafir gitu mamanya. Ini munafik orang itu. Menghancurkan Islam. Tapi di zaman itu kan tidak bisa kita bedakan mana sahabat, mana munafik. Sehingga kalau Rasul memerintahkan membunuh Labid, disangkanya Rasul membunuh sahabatnya. Maka Rasul mengatakan, "Tidak, saya tidak akan membunuh Labid, takut orang-orang mengira saya membunuh sahabat saya." Maka dibiarkanlah Labid bin Asam hidup oleh Nabi SAW, tapi tetap diawasi. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Nabi SAW terkena sihir, dan sihirnya Rasul tidak mempengaruhi wahyu. Bayangkan Nabi ketika kena sihir itu merasakan sakit yang luar biasa pada badannya. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Rasul itu sabar. Dia tidak curhat kepada orang.
Pada selama 6 bulan itu dia merasakan sakit yang luar biasa badannya. Tapi sahabat tidak ada yang tahu kalau Rasul sedang sakit. Dia tidak mengeluh kepada siapapun. Dia hanya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada apa dengan dirinya? Layaknya juga para nabi yang lainnya, seperti Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. 18 tahun sakit tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Begitulah para nabi ikhwan, sabarnya luar biasa dengan sakitnya. Nabi juga sama sabar. Cuma Aisyah radhiyallahu anha yang heran, kenapa kok Rasul makin melemah badannya itu saja. Sehingga dia bertanya, ada apa dengan kau hai Rasul? Cobalah minta fatwa kepada Allah. Baru ketahuan kalau di situ dia terkena sihir Labid ibn A'sam. Tetapi sekali lagi, sihirnya Labid bin A'sam hanya mempengaruhi badan Rasul, tidak mempengaruhi pikiran Rasul, sehingga tidak pengaruh dengan wahyu sama sekali. Ya, dari sini maka Nabi SAW selamat wahyunya, tapi tidak selamat badannya. Tapi setelah lepas sihir itu, maka Nabi kembali sehat, kemudian beraktivitas sama dengan sebelum kena sihirnya. Badannya sehat kembali, kemudian dia bisa beraktivitas lagi. Tetapi yang jadi masalah, racun yang pernah dimakan Rasul dari seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, itu mempengaruhi badan Rasul sampai akhirnya Rasul merasakan racun itu ketika di tahun 11 Hijriah. Jadi hampir 3-4 tahun setelah perang Khaybar, baru racun itu kemudian berproses. Sebab itulah maka Nabi SAW sakit, dan sebab sakit itulah Nabi SAW meninggal dunia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada Rasul kematian terbaik, mati syahid, karena dibunuh oleh seorang wanita Yahudi dengan cara diracun. Allah pilihkan kematian terbaik kan? Ya, sama dengan Umar. Umar itu berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku dengan mati syahid di negeri yang dihijrahkan Rasul di situ. Pertanyaannya, siapa yang mau menyerang Madinah di zaman Umar sehingga Umar meminta mati syahid di Madinah, padahal Umar itu menguasai Persia dan Romawi. Siapa yang berani menyerang Madinah coba? Dan kapan kemudian Umar akan syahid kalau tidak ada yang berani menyerang kota Madinah gitu ya? Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala tahu doa Umar ingin mati syahid. Bukan cara seperti itu Umar mati, maksudnya bukan cara perang sampai mati syahid, bukan begitu caranya. Tapi diutusnya seorang majusi namanya Abu Lu'lu untuk membunuh Umar saat sholat subuh, ditusuk dari belakang. Dengan sebab tusukan Abu Lu'lu itu Umar meninggal. Ketika dia mendengar, Umar, siapa yang membunuh saya? Kata Ibnu Umar putranya, Abu Lu'lu. Kata Umar, oh, Maula Mughirah, maksudnya budaknya Mughirah yang kafir itu. Kata Ibnu Umar, ya. Langsung dia mengatakan, alhamdulillah alladhi qatalani rajulun lam yasjud lillahi walau kana sajda. Segala puji bagi Allah yang membunuhku ada seorang laki-laki yang tidak pernah sujud walaupun satu kali. Artinya dia mati syahid. Nah, sebagaimana Umar juga demikian mati syahid di Madinah Rasulullah, maka Rasul pun dibuat kematian terindah dengan cara mati syahid. Pengaruh racun itu akhirnya berpengaruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Rasul sakit, dengan sakit itulah Rasul meninggal dunia. Wallahu alam, ini di antara kisah daripada Labid ibn A'sam, penyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sebelum saya tutup ada 15 menit ke depan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Membaca Quran itu lihat konteksnya. Bisa wajib dalam kondisi sholat, bahkan rukun. Seperti majah Fatihah itu rukun. Kalau tidak dibaca tidak sah sholat. Bisa sunnah. Ketika selam baca Fatihah, baca surat, sunnah hukumnya. Tapi asal membaca Quran adalah sunnah, dianjurkan. Asalnya sunnah. Tapi dalam waktu-waktu tertentu bisa wajib, bisa rukun, bisa sunnah. Tapi asalnya sunnah. Yustahab, disunnahkan baca Quran. Ya. Adapun tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, sungguhnya kaumku kelak akan meninggalkan Al-Qur'an. Dan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman itu Al-Qur'an akan diangkat dari dada-dada kaum muslimin dan dari mushaf kaum muslimin. Ketika dibaca tidak ada tulisannya, semua kosong. Ketika mau dihafal, hilang hafalannya. Nanti di akhir zaman akan hilang Quran itu sama sekali. Adapun tentang kondisi mahjur, memang mahjur ini kan berbagai macam. Maksudnya meninggalkan Quran itu, ada yang meninggalkan membacanya, dan itu sudah ada hari ini. Karena di zaman Nabi SAW orang membaca Quran itu biasa tiap rumah membaca. Bahkan setiap rumah itu keluar lantunan Al-Quran dari rumah-rumah para sahabat. Bahkan kalau Rasul keluar tengah-tengah malam kemudian melihat para sahabat, Rasul banyak mendengar keluar dari rumah-rumah kaum muslimin bacaan Quran. Salah satunya pernah berdiri di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Dia sedang sholat malam, dia mengeraskan bacaannya. Nabi mendengar suara lantunan yang luar biasa, sampai Rasul takjub, akhirnya berdiri di rumah, di samping rumah Abu Musa al-Ash'ari, sampai subuh. Berdiri saja. Berapa jam itu dia berdiri? Karena mendengarkan Abu Musa sholat malam. Ketika habis subuh, dia dipanggil Abu Musa. Abu Musa, semalam saya berdiri di samping rumahmu loh. Suaramu sangat indah sekali, kata Musa, ya Rasul, kalau aku tahu kau ada di samping rumahku, ku perindah lagi bacaanku, katanya. Saya enggak tahu saja, katanya. Kemudian kata Rasul, ya Abu Musa, suaramu sama dengan Ali Daud, keluarga Daud ketika baca Zabur, katanya. Ya. Jadi kalau dulu memang lantunan Quran itu masih keluar di rumah-rumah mereka. Karena para sahabat itu biasanya habis isya mereka langsung tidur. Jarang di zaman Rasul itu habis isya mereka nongkrong ngobrol itu jarang. Langsung tidur rata-rata. Tapi sepertiga malam akhir rata-rata semua bangun. Itu zaman para sahabat. Sehingga di jam-jam setengah, jam-jam dua sampai subuh itu udah kayak tawon saja Quran itu dari rumah-rumah kaum muslimin keluar. Tapi di zaman sekarang, kira-kira apa yang keluar sepertiga malam dari rumah-rumah kaum muslimin, pertanyaannya, apa yang keluar? Paling orang ngorok, musik-musik, handphone, apalagi yang keluar? Satu dua saja yang ngaji Quran itu. Dari sini Al-Quran sudah mahjur. Dari sini saja sudah mahjurkan, itu sudah ditinggalkan. Oke lah, itu sepertiga malam, terlalu malam. Hari-hari saja. Sekarang yang rajin baca Quran itu yang di pondok-pondok saja, ataupun anak-anak TPQ yang ngaji ke masjid. Tapi di rumah-rumah kaum muslimin, kalau tidak datang Ramadan, tidak akan orang baca Quran. Ramadan saja yang ke masjid yang baca Quran. Tapi minimalnya ketika Ramadan, walaupun tidak baca Quran, dengarlah orang baca Quran. Dari situ saja sudah mahjur. Quran itu sudah ditinggalkan. Kemudian secara pengamalan, ketika Al-Quranul Karim mengharamkan zina, mengharamkan LGBT, mengharamkan pencurian, kemudian meletakkan hukum-hukumnya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan LGBT, fahisyah, tidak orang yang sudah menikah atau yang belum menikah, anak muda atau yang sudah menikah, tetap dirajam sampai mati, ambil ke tempat yang paling tinggi, jatuhkan sampai mati. Sekarang apa yang terjadi LGBT? Ada yang menangkap LGBT di jalan-jalan? Banci-banci kaleng itu di jalan-jalan ada yang nangkap? Enggak ada. Yang ada antum digodai, bang, kemana bang, katanya. Itu pula digodain sama banci kaleng itu. Bah, justru kalau seandainya dipermasalahkan masalah ini, antum kena HAM. Ini hak asasi manusia. Bukan gitu, kebebasan. Ini sudah mahjur, secara hukum aja mahjur. Ketika ada orang berteriak harus potong tangan, harus rajam, ini apa ini? Ini agama ini kok radis, radikal, sadis, ya kan? Baru berteriak mau menerapkan, belum diterapkan, baru mau. Wah, sudah macam-macam. Ya. Ini sudah mahjur. Jadi, kalau cerita mahjur ya hari ini sudah mahjur Quran itu. Memang sudah mahjur. Hanya orang-orang yang Allah rahmati saja yang masih mengamalkan Quran. Intinya bahwa jangan sampai kemudian kita membaca Quran rupanya sudah tidak ada tulisannya. Adapun yang tadi Anda katakan bahwa ya memang Quran itu diturunkan untuk diibadahi bacaannya. Maknanya paham ataupun tidak paham, orang baca Quran itu berpahala. Anda tidak paham isinya, tidak paham tafsirnya, tidak paham maknanya, tapi Anda ingin baca Quran, maka setiap satu huruf
dapat 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu bi asyri amsalihah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun, kata Rasul. Siapa yang membaca satu huruf, kata Rasul, maka dia dapat satu pahala yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya setiap satu huruf dalam Quran dapat 10 kali lipat kebaikan. Paham ataupun tidak paham, bahkan orang yang tertati-tati baru belajar Iqra saja, setelah dia bisa Iqra mulai dia baca Al-Fatihah, dengan susahnya dia makhrajnya, susah dia baca, susah merangkainya, Rasul mengatakan walladzi yatata'u fihi lahu ajran, siapa yang susah baca tetap dapat dua pahala, pahala kesungguhan dia baca dan pahala huruf Quran yang dia baca. Dua pahala dia dapat, ya kan? Jadi Quran itu tetap dapat pahala, tapi kalau dibaca bukan digantung. Kalau digantung begini enggak dapat pahala. Antum baca baru dapat pahala. Ya. Ayat kursi antum gantung di atas anggaplah di atas jendela gitu. Kalau digantung saja enggak dapat pahala kan gitu. Kecuali kalau digantung tiap hari antum naik Allahu la ilaha, itu berapa pahala antum? Kalau dibaca. Untuk apa antum gantung ayat kursi di situ kalau enggak dibaca? Enggak, Ustaz. Biar setan enggak lewat jendela. Lah kan lewat pintu. Digantung lagi di pintu, lewat belakang. Gantung di belakang, lewat kamar. Enggak bisa lewat ventilasi, enggak bisa lewat atap kan. Akhirnya semua gantungan ayat kursi. Ini dari mana akalnya? Cukup baca Al-Baqarah satu isi rumah setan kabur, kata Rasul. Sibuk gantung-gantung. Rasul mengatakan mangqara'a surat Al-Baqarah, siapa yang membaca surah Al-Baqarah yanfiru anhu syaitan, setan akan lari dari rumah kamu. Jadi yang dibaca itu yang buat setan lari, bukan yang digantung. Karena hadisnya tidak ada yang digantung. Maka di sini ikhwatul fiddin, jadi Quran itu diturunkan untuk diibadahi bacaannya. Syukur-syukur kalau sampai dipelajari, syukur-syukur kalau diamalkan, syukur-syukur sampai kalau didakwahkan kan. Ini minimal, minimal kecilnya sajalah dibaca. Kalau sudah tidak dibaca lagi, kiamat dunia ini. Kan itu tanda-tanda kiamat, orang-orang sudah meninggalkan Quran. Ya. Wallahu alam, dan ini pembahasan tersendiri tentang masalah Quran, saya kira cukup sudah jam 9. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.